Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Pengajian Pasaan Apa Sah Sampi Ngaji bersama Kiai Maltuful Anam MPDI. Dan saya juga Ninglia tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mendukung acara kita yakni Sevi Ayunda bersama Chong Wahyu. Dan untuk pemirsa yang ingin bertanya bisa langsung bergabung melalui sambungan telepon dengan nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Juga bisa melalui media sosial JTV Madura, bisa melalui YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Dan nanti di segmen keempat akan ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan, yang akan dipilih kepada Kiai kita hari ini. Nah, ini mungkin bisa langsung dilanjutkan yang tadi Pak Kiai. Nanti ini saya juga, mungkin pemirsa ini di rumah agak penasaran dengan yang tadi dijelaskan. Yang pertama itu tentang moral sosial. Tadi Pak Kiai kayaknya sedikit ada mengatakan ada membuat tetangga iri gitu. Mungkin itu bisa dijelaskan. Ini ya sahabat dan pemirsa JTV yang saya cintai, kita dalam menjaga kehidupan sehari-hari, jaga keharmonisan, tentunya kita harus runut terlebih dahulu. Keharmonisan yang pertama dengan keluarga, kemudian dengan tetangga, kemudian dengan kolega, dengan teman-teman kita semuanya. Itu yang harus kita jaga. Dan berangkat dari diri kita. Jangan sampai setiap langkah, setiap pekerjaan dan ucapan kita membuat orang-orang atau tetangga-tetangga kita iri. Bahkan begini, dalam berpuasa, ini dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam berpuasa, kemudian berbuka, salah satu adab dalam berbuka itu, kita tidak boleh berbangga diri dan sombong. Dalam artian, berbangga diri dan sombong terhadap makanan misalnya. Ini yang sering terjadi. Kita sebelum makan, tempat makannya di-upload terlebih dahulu. Biasa ini, biasa terjadi. Tempat makannya di-upload, ini loh, saya makan di sini. Kemudian makanannya di-upload, ini loh, kepiting, ini loh, A, ini loh, B, loh. Ini kita ingin pamer. Nah, ini sebenarnya dalam adab berpuasa, itu tidak diperbolehkan. Karena kita dianggap riya. Nah, riya itu adalah hal atau penyakit hati yang juga bisa membatalkan terhadap pahala puasa itu sendiri. Para pemirsa yang saya cintai, perlu kita perhatikan. Jadi jaga hati kita. Karena hati ini bagaikan malik, bagaikan raja yang akan keluar nantinya dari dalam diri kita. Karena ketika kita melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, itu cerminan dari isi dari hati kita. Nah, coba kita jaga bicara, jaga tindakan. Berbicara yang baik dengan tetangga, menjaga pembicaraan, menjaga akhlak, menjaga tingkah laku dengan tetangga. Jangan sampai tetangga kita itu iri terhadap kita. Misalnya kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kemampuan itu kita manfaatkan untuk membuat tetangga-tetangga kita iri. Misal kita mampu membeli sepeda, mampu membeli mobil, mampu membeli baju misalnya, baju saat bulan lebaran. Puasa, saat hampir-hampir lebaran nih terutama. Ini yang harus kita perhatikan, karena lebaran itu bukan identik dengan pakaian-pakaian yang baru, tapi tentu dengan jiwa, dengan amal kita yang baru, bagaikan kita terlahir lagi sebagai bayi seharusnya setelah puasa seperti itu. Bukan dengan pakaian-pakaian yang baru, cungtang-gendangan, ya areh tang sarong, BHS. Ini sarung saya BHS mereknya. Ini sarung, mohon maaf nyebut mereknya. Ini sarung saya A, sarung saya B, sarung saya C. Ini sarung saya harganya sekian, harganya sekian. Itu ditampakkan. Jangan sampai kita berpuasa hasilnya nanti di akhir hanya pamer baju, hanya pamer pakaian misalnya. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini yang kita hindari, sahabat-sahabat JTV, semua kaum muslimin rahimakumullah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga apa yang akan keluar dari diri kita, yang akan keluar dari hati kita. Nah, dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya idza jaa Ramadan
futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suddifat wa sufidat asyayatin. Ini ketika bulan Ramadan, dari saking banyaknya kebaikan-kebaikan, dari saking dipersempitnya kejelekan-kejelekan, dari saking kita tidak mau mengikuti jejak-jejak setan, maka pintu surga itu dibuka untuk umat Islam. Pintu neraka itu ditutup untuk umat Islam. Dan setan-setan itu semua dibelenggu. Dalam hal ini, dalam hadis ini, Izzuddin Ibn Abdissalam, Sultanul Ulama, memberikan komentar terhadap hadis ini. Bahwasanya pintu surga itu ditutup. Kenapa kok ditutup? Pintu surga itu dibuka. Kenapa kok dibuka? Mohon maaf. Pintu surga itu dibuka lebar-lebar kepada umat Islam saat bulan puasa. Kenapa kok dibuka? Karena saking umat Islam pada saat ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, baik dengan puasanya, dengan salatnya, salat fardu, salat sunnah rawatib, qabliyah ba'diyah, salat sunnah tarawih, karena hanya di bulan Ramadan yang ada salat tarawih. Oleh karena itu, jangan sampai kita lewatkan di bulan Ramadan ini. Kita manfaatkan kebaikan-kebaikan ini. Kita harus menahan diri untuk misalnya, mohon maaf, ini bukan hal yang salah. Mohon maaf ya. Ngopi. Ini kebiasaan kita. Nongkrong misalnya, malam-malam nongkrong. Kita di bulan puasa kurangi terlebih dahulu. Kita manfaatkan kalau habis isya, habis sholat isya, kita tarawih. Habis tarawih kita tadarusan. Nongkrongnya dikurangi terlebih dahulu. Bukan tidak boleh nongkrong. Habis itu silahkan nongkrong, tapi nongkrongnya yang bermanfaat, diarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Ngomonginlah masalah keilmuan, ngomonginlah masalah syariat misalnya, ngomonginlah masalah kitab, ngomonginlah masalah teknologi yang bermanfaat terhadap kita, terhadap umat Islam, dan yang bermanfaat tentunya terhadap umat manusia. Jangan lagi ngomongin-ngomongin sesuatu yang enggak bermanfaat. Ngomongin atau hanya kita membicarakan orang lain, kejelekan orang lain, udah itu dikurangi. Dikurangi, dan itu dilatih pada saat bulan puasa ini, sehingga nanti setelah bulan puasa bisa kita transferkan dan kita lanjutkan untuk dilaksanakan. Seperti itu, Mbak. Nah, ini masih tentang yang iri tadi, Pak Jan. Iya. Ini kan kita yang upload di sosial media kita. Ini dilihat nih sama tetangga-tetangga, sama teman-teman. Kalau kemudian dari si tetangga ini timbul rasa iri, apa kita ini ikut kejipratan berkurang pahala kita gitu? Nah, karena kan yang menyebabkan kita gitu. Nah, ini yang namanya asyirkatu fil ithm. Ada dosa seekempulih, katanya orang Madura itu, ada dosa yang harus ditanggung bersama. Satunya memang tujuannya untuk riya, satunya memang tujuannya untuk satunya kemudian dari tujuan riya itu timbullah rasa iri. Iri okelah, iri masih derajatnya masih rendah. Kalau sampai dengki, kalau misalnya sampai dengki itu dimanifestasikan melalui afal, melalui pekerjaan, apa yang akan terjadi? Tentu dosa-dosa besar lain yang akan terjadi. Dosa-dosa yang misalnya sampai terjadi pembunuhan, misal ya, atau pencurian atau yang lain, karena terlebih dahulu memang kita pamer, memang kita riya, membuat tetangga, membuat orang lain iri sampai dengki misalnya. Ini sama-sama kita dosanya di riya, ya kita dapatkan, orang lain mendapatkan dosanya di iri dan tingginya. Ini baik, menjadi sesuatu yang bersamaan nantinya, dan kita sumbernya. Jadi dari kita, dari sumbernya, dari kita ini harus kita tahan, Mbak. Baik. Harus kita tahan seperti itu. Nah, ini masih nanti tentang iri juga, nanti ada masih penyakit-penyakit hati lain yang bisa mengurangi pahala puasa kita, ya Pak Kiai. Tapi kita bahas setelah yang satu ini. Pemirsa, tetap bersama kami dalam program Pengajian Pasaan.